penyelidikan terhadap sebuah rumah di Jalan Pramuka. Jalan Pramuka, Kompleks Subur Indah, ya, RT Blok E nomor 15, RT 26. Pemiliknya yang ditinggal di sini adalah di Bapak Haidil. Hasil dari penggeledahan yang kita lakukan, kita menemukan kurang lebih 2 juta butir obat-obat yang sudah ditarik dalam peredaran ini, seperti misalkan Sanofen, kemudian Dextro, ya itu. Jadi kalau kita hitung dengan nominal uang sebesar kurang lebih 5 miliar. Hasil interogasi awal ini, dia mendatangkan barang ini dari Jalan Pramuka di Jakarta. Dia rutin diambil dari sana, dibawa ke sini. Ini menyerot apa nih? Ada yang lewat kapal, ya. Kemudian dari sini diedarkan kembali ke wilayah Banjar, Matapura, kemudian di wilayah Banjarmasin. Op, sudah motor mana?